Para ibu sekalian, umur berapa pun kita, perkahwinan kita 30 tahun, 40 tahun, setengah ibu-ibu, setengah perempuan kata, Ustazah, kita orang tak ada fikir dah benda tu, dah tua ni, tak layan dah tu. Ustazah orang muda lain lah, cik-cik tak fikir dah ni. Fikir ibadah aja sekarang ni. Tetapi berbeza dengan orang lelaki, berbeza. Dia tua luar dalam muda lagi. Pertama, yang kedua, saya nak kata begini. Sangat rugi para ibu sekalian. Satu sumber pahala yang besar yang kita boleh dapat daripada suami kita. Dan itu yang disebutkan hadis Nabi. Seorang wanita itu apabila solat 5 waktu dia jaga, solat puasa dia jaga, kemudian maruah dia jaga, dia mentaati suami, memuliakan suaminya. Maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Jadi misi ada tu, nak katanya Allah mengikat kita dengan suami tu supaya kita sedar sampai mati kita kena berusaha. Kita boleh nekat, ya Allah, aku nak menikmati balik rasa cinta, rasa kasih sayang masa muda-muda dulu. Jadi nak buat macam mana? Banyakkan zikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Tambah satu lagi, ya Syakur. Perkahwinan 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas usia perkahwinan ni, inilah yang menjadi krisisnya, iaitu kekurangan, makin macam makin pudar kasih sayang, makin pudar kerinduan, makin pudar rasa menghargai makin kurang. Masing-masing buat hal masing-masing. Kalau dulu masa awal-awal kahwin, dulu masa muda, kenapa lambat sangat? Awal lepas sembahyang tak boleh ke balik terus, tak payahlah borak-borak. Kenapa? Rindu. Ha, macam tu kan. Sekarang suami balik cepat. Dah balik ke? Ha, terbalik pula. Awal balik, cepat balik, tak ada orang ke nak borak dekat surau tu? Ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Rahim yang Maha Penyayang. Ya Wadud yang Maha memiliki cinta, yang Maha mencintai. Ya Syakur, ya Maha menghargai. Ya Syakur, Maha menghargai. Kita zikirlah 4 tu, ya Allah, ya Rahman. Buatlah 10 kali ke, 7 kali ke, lagi banyak lagi bagus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syakur. Ulang, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syakur. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syakur. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syakur. Masa tu bayang muka suami, jangan bayang muka suami orang lain pula ya. Bayang muka suami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syakur. Kemudian kita tutuplah dengan doa, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Cinta, yang Maha Menghargai. Berikanlah dalam hati kami dan hatiku dan hati suamiku rasa kasih sayang, cinta dan saling menghargai. Sebutlah macam tu. Ya Allah, jadikanlah di antara hatiku dan suamiku, sebutlah nama dia. Ha. Nama dia antara kami kasih sayang, cinta, rindu, dendam. Ah, nak tambah semua tu kan. Rasa kasih sayang, cinta, rindu dan saling menghargai, ya Allah, sehingga akhir hayat hidup kami. Subhanallah. Doa konsisten, doa konsisten. Allah boleh campak rasa cinta itu anytime, bila-bila masa. Allah boleh campak rasa cinta itu. Masya Allah. Allah, sebagaimana Allah beri rasa cinta itu, Allah boleh tarik balik. Dan dengan kita meminta-minta daripada Allah, Allah boleh bagi balik dalam hati suami kita. Hati kita rasa kasih, rasa cinta. Subhanallah. Tiba-tiba suami lain perangai dia. Kan? Lain senyum pun lain macam. Awak nampak apa ni? Ha, kan? Saya nampak awak macam muda-muda dululah. Ha, kan? Dah lain macam. Kita pun pakailah baju yang elok-elok sikit. Jangan kelawar je kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir Asmaul Husna ni sangatlah power. Sangat ajaib. Sangat ni. Sebab kita menyemuji Allah sebelum kita meminta. Itu kaedah dia. Sebab bila kita sebut, kita sedang memuji nama Allah. Allah, ya Allah, ya Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Kita puji dulu dalam 10 kali, baru kita minta. Bukan awal-awal lagi tak puji Allah, terus minta, ya Allah, berilah dan suamiku ini. Allah, ya Hamid, Allah yang Maha suka dipuji. Allah sangat suka apabila hambanya memujinya. Dah kita puji, macam kita nak sesuatu daripada orang lah, kita puji dulu. Awak ni nampak gini-gini puji suami. Puji 2-3 bakul, nak dapat 2-3 barang. Ha.
Takkan terus minta, bang saya nak ni lah, saya nak tuntut hak saya sebagai isteri. Ha, lagi susah nak dapat. Puji dulu, bang saya nampak awak, uish, makin handsome sekarang ni. Ha, suami pun dah tahu, awak nak apa sebenarnya, cakap je. Ha. Jadi puji-puji tu adalah tu sebabnya. Ha, bodek nampak kan? Sebenarnya cucu pun sama, kita puji dia, nak suruh kemah puji dulu. Eh, cucu Wan ni baguslah, yang ni seorang ni paling bagus. Ha. Lepas tu kita baru minta, nak air satu gelas? Oh, laju dia pergi ambil. Ha. Boleh Wan? Boleh, sebab puji. Allah sangat suka dipuji. Mulakan dulu memuji Allah.